Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa, diduga hubungan arus pendek listrik tiga gedung penyimpanan kain perusahaan garmen PT Eastern Modern Apparel atau IMA di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur terbakar. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kobaran api yang sangat cepat melahap seluruh isi dari tiga gedung penyimpanan kain ekspor perusahaan garmen PT Eastern Modern Apparel atau EMA di Kampung Cipeuyeum, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Kamis malam. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 18.30, seusai aktivitas produksi para karyawan di perusahaan. Tanpa diduga, api yang belum diketahui asalnya merambat dan membesar ke seluruh gedung. Untuk memadamkan api, 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Namun karena kobaran api cukup kuat dan barang-barang yang memudahkan terbakar, petugas kesulitan untuk memadamkan api. Berdasarkan keterangan petugas pemadam kebakaran, ada 3 gedung yang saat terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Kesulitan petugas tersebut karena barang-barang yang mudah terbakar dan api yang sangat besar. Kekuatan unit kurang lebih 5 unit kendaraan pemadam kebakaran. Berapa petugas? Petugas kurang lebih 20. Apa yang menyebabkan api hingga terus membesar, Pak? Nah, ini karena sulitnya kami pemadaman karena bahan yang mudah terbakar yang terbuat dari karet-karet dan bangunan yang sangat rapuh hingga terbanyak yang sudah pada roboh. Dan kami pun harus berhati-hati penanganannya karena anggota kami pun harus disaptikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.